Saya kasih tahu memang umat. Itu pembangunannya malah heran nami makwe. Ya, malah heran nami. Ya. Bahkan ada masjid di Pakai Dene sudah saya sarankan, Dene gawat di nepi gau, maka pakwe he. Gampang. Ita ni jamakmu ni ke mak balu-balu, jamakmu perlu mulu dalam alengi. Ada empat bungai. Modal ana elo-elo nak saya upan-upan nami nepali su. Makanya Nabi ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dilakukan Bapak Ibu jamaah sekalian? Hah? Membangun pasar pertama di dunia, Sokul Ansar. Di Madinah, pasar pertama. Nah, sebab mage ni tai pur malaikat dan puah. Ai, ini mak balancok kutanya, oko musuh selenge. Hah? Berarti saroi. Weh, mega matu je sahabat pedangkang ni. Ai, terpaksa Nabi yang berdagang kita buka pasar Sokul Ansar. Makanya mesti berbicara ekonomi. Menurut aku kue di selenge, dia tomen lo mak bicara ekonomi, nak kuasai ekonomi tak? Kepire? Iya toh? Ibu-ibu, kena lo kima balanca ko madari wita ibu-ibu ko memang lipat je, memang li tarigu, memang li gola. Engkau tu tujuh lo nak beli bola dia pernah tu pernah mengalah. Pak Budi? Sisa nama tu pure mengalah, okoy mar lau. Padahal membinren, okoy beli bola ana. Cek dia miru kasih nasaro. Lekala siang nyukuro, mega nasaro. Karena kenapa umat Islam ini hanya ibadah. Tidak pernah membahas ekonomi. Nah itu tadi saya bilang. Mai kok kasih pada kau, Pak balu-balu kajuna jamaah. Kasih syarat, agak sarana. Berjamaah di masjid dong. Iya tuh. Ada dua sekarang masjid dari rujukan di Indonesia, Masjid Joko Krian dengan Masjid ya Al Ansar di Tangerang. Masjid itu Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai jam subuhna pada ku majumai tawi. Subhanallah. Pertama na tanggung. Nigi digi lenyap. Sandalana panitia tole sandala. Sampai ka masiri iya sitongan nasare naso. Lenyai sandalana pakai tobai ku masigi ku. Opo dak bendahara maka iku mah kore sigap. Langsung bawa ni periam pelukan ni saya ku tu 200 ni saya aku ustaz ini nama di sandala dia tu sempat melek. Maka je kaji kasih. Ini supaya apa jamaah aman Allahu Akbar dia dah bari gana mo sang dalak saldo lenya. Soal aku apa? Iya basoli eh. Nah, amolannya iya ro ai dia nomor gaga. Iya. Motor bisa di Joko Krian itu motor hilang enggak apa-apa. Tapi memang disiapkan ada petugas di luar. Itu layanan umat ini. Piku nama kanjana. Makasih ya. Karena dalam riwayat Bapak Ibu jamaah sekalian, para salafus soleh, para tabi'in dulu, dekna desa purana Ramalang, dek nakada siminggu purana Ramalang, dek nakada siula purana Ramalang, naik iya jamaah sekalian, annang ulannah. Annang ulannah. Orang soleh, mega pakai siwiannah, luar biasa sampai jampan ninna, mengajinna juga luar biasa, naik iya annang ulannah. Purana Ramalang, apa doa mereka? Rabbana taqabbal minna. Puat terima lalu ke sisi ni nak amal aku pun. Ya. Ya ku ya ayat mau cocok-cocok mi inna ka antas samilu alim. Tapi riwayat ini Rabbana taqabbal minna salatana. Puat terima lalu ke sisi sempajaku. Ya. Wasiyamana puasaku. Wakiya mana sampai jam pendiku tarawih ga, mawitir ga, matahajud ga, istikharah ga. Ya. Warukuana, wasujudana, watilawatina. Innaka antas samiul alim. Ero kekhawatiranda tau soleh riolo. Maga idi. Madari de tolong matarawih. Madari mengajita dina tembak kapa tapi mangkutuki milo doang
Dek to khawatir pole oko den renangi papada to orang soleh. Khawatir amalanna dele tarime pongala taala. Khawatir dele ya dampeng ngi pongala taala karena kenapa jamaah sekalian rugilah kita. Ye koi lolong ngi ramalat tahun baru-baru nah dele ya dampeng dosa ta. Nah dek ne tarima amalat makanya kita banyak berdoa. Banyak-banyak memohon kepada Allah supaya amalat tanah tarime pengelah ta'ala dia mas kalian. Eh puan matarawe kas kasih puan nekia we malampi pemupu ne imange mak dari ke kai monrira. Teh kemana ni? Mak puasa kapa we nekia mak galutuk kak kesih. Turun kata we upan ini lah bosoe itu. Kita mohon kepada Allah diterima amal kita itu yang banyak kekurangan. Aja ya tuangnya liwe. Bahkan di riwayat yang lain, para salafus saleh ini, annasi ulanna melo tamara malam milodosi. Serekuam menginai patamai, umurukna rilalana ular ramalah topingan. Ia dalam riwayat kang yemi isenge. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban dompula mimelor tamar malato nekia di riwayat yang lain annasi ulanna melo tamar malang milodosi jadi annang ulanna purana annang ulanna ya melona sehingga apa jamaah sekalian nah sebab magai na pahai maka de onro luar biasa dan ya sengi ular malang. Begitu dahsyatnya yang namanya bulan Ramadan. Ulam melebdi. Dan sebab lagi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Kagak jamin alina tamah ulam Ramadan topeng. Tidak ada. Dia gagak kesih. Makanya bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Wajar toje tu. Nape siso. Dia jenis siso. Nape wani leperang. Papa dan ijik kode nang kena nak damalangi di sesak sila surat tak. Kemaksiatan sudah di mana-mana. Angkana matu nudui. Kekaya sematu nudui. Hero. Aduh. Iya. Tanah ya sidakang. Soal lapar lebih makanjai. Desa yatiang ni silahkan. Ini jamaah sekalian. Baru malam lebaran. Baik. Degaga. Mega ni pada kudik nang kan dan malang. Ya. Karena kenapa? Pura memang ni epa lepat ni setan. Iya toh. Kau ular malang setan di borgol itu dibelenggu oleh Allah. Supaya dia nak lepat. Ya. Sehingga magi waka dah lepat ni setan. Otaneki ibu-ibu, kege marak di puasa wal ular ramalangi nanya puasa sawale. Marak di angka ni setangi, beh, anak di tu sone, telu ngesona, ih, maka di sunnah, na anak ngesona, angka setangi, telu ngesona, weh, di wak lupumu, kata maka dah isi sona, mega butik, mega papan retembak, budi, iya luar biasa, godaan setan. Ola Robbi bima agwaitani puang, tonga puang, talanti kak mata ma pengunin neraka nekia iye puang, wala uzayinan nalahum fil ard, nekia puang alinga kesempatan untuk pitangi taulinoe maka de iya rupale napigau edeceng padahal ja, nerodin redangit, sunakan ma puasa sawal turake. Ya. Decengi. Niki-niki ma puasa ular Ramadan na sitodongi annang asona. Aga apalana nak dampang marang ido satu pengela taala sito ma dio lo. Ma ide ka? Nak dampang ni. Lagi nak makan rejing. Nah itu tadi karena setan sudah dibelenggu. Ya. Wala yughwiyannahum ajma'in dan pasti aku akan menyesatkan mereka kata syaitan ini ya pasti aku akan sesatkan mereka ah untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah
ya. Wajar to je tu memang ya. Palenya ni ahli ibadai mega sila surat ta seakan-akan ia minamelo maka siwia ku remalangi. Terus dia de nangge nape wan dia leparang. Dia najina lo masa pa jaisa. Ya toh, apalagi sampai jam subuh. Sujadami lo leba. Pak mi malepe. Ya. Rajin melo malepe sunnah. Neki yang aleparan. Ya. Anu sampai jam subuh wajib luar biasa. Kega ni ahli subuh wewe. Ya, waktu ramalan penuh masih gigi. Luar biasa. Ya, makanya jamaah dimuliakan Allah penggala taala nisengi di tolino malam memang. Ya. Allah paham di tolino ini penuh dengan kelemahan, makanya Allah berikan fasilitas ibadah pure ramalamas, ma puasa sunnah Syawal ki, Senin Kamis ki, pertengahan bulan ki, miki ma puasa Daud jadi to. Ya. Makanya di ayat yang lain wala takunu kallati nakhadat badlaha min ba'di quwwah. Ajalalo nasepong Allah Ta'ala pumpa pada makun repat tenunge. Ta? Gambarannya makun repat tenunge pe ko dia kumatan nungi ta we. Ko cara wali mega to. Benna-benna na pemanca dilipa. Matadak. Min ba'di quwwah. Dia tanung dengan kuat. Mbak dikuatin angkada. Kemudian purani natanung matada. Neki ya alena mato gonci-goncing ni. Alena mato wallak-wallaki. Ya. Gambaran ayat ini jangan sampai makda malangi luar biasa. Ibadah kita taraweta luar biasa. Sampai jampan nita mengajita. Nekia baru malam lebaran. Wih, tak belak-belak mana. Ngilai gunci-gunci mana. Ngisini napak kesiwiat tak. Ya. Laban isi ulang ramalan. Anu, pura ramalan. Pura ni tambah korata. Alhamdulillah. Tepang pengujian mana ngerok. Magi ko ramalangi na modu aje sesuat dituyuli. Iya tuh. Na lalungi motivasi ibadah. Kenapa tidak motivasi ibadah di bulan Ramadan lepat sio irisaliwan na ulah ramalan? Innamal a'malu bil khawatim. Na sanabitta. Sitongan na amala mancajie pa deken risesena idi. Iya nari tu pacapurange. Ya rega pura pi. Makanya hati tetawwe ko makasewengi ular ramalan. Luar biasa. Nah sebab maka motivasi ibadahnya bagus. Jancinnya penggala ta'ala mega. Paling lucu ngapalangnya. Luar biasa. Maka paling nalanya pura ni ramalan. Itu tadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Semangat tarilalana ular ramalan. Degage lenyak niri saliwana ular ramalan. Mengajita luar biasa yule baca siju seso maku kue amosi dia ayak liwat tona raji mega sila surat tana pak biri meni aku ramalabi aku lemarina ramalampe apa sih kumalampe sungai ini alasin apa mengaji ya ayuhibbul amalu ilallahi ta'ala. Amala iye angke na puji penggala ta'ala risese ta idi. Bapak ibu jamaah sekalian. Adwa muha wa mangkalla. Cik dek mi nekia mana nungeng. Ya. Eko de tu le biasa. Eko tu le biasa si di jus. Nasabak mega je jamaah-jamaah ustaz. Mak galung itu mak kukue. Kek apa waktu nak to mengaji. Iya toh. Bapak ibu kan. Eki ada juga setan 24 jam dakwana. Ya. Bagaimana kita ini mendengar dakwah? Ya. Luar biasa, ada di televisi. Ya. Ada di HP. Ya. Setan 24 jam mah dakwah. Sehingga wajar.
Mengapa kau pilih-pilih? Karena janjinya memang untuk menyesatkan kita umat manusia, Bapak Ibu jemaah sekalian. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan akhir puasa kan apa caji to makan jaki. Napa caji to matapaki lalakum tattaqun. Ya. Penilaian puasa ada ya terhadap pribadi kita. Kalau sudah kita berpuasa papa ada ki kertas sapu tewe. Digacar ripana. Kebanyakan saudara kita baru satu sawal, weh luar biasa. Apalagi mega daging hari pertama. Bekak je wetangnya. Ya. Luar biasa. Nafsu kita terkadang tidak terkontrol jamaah sekalian. Padahal perkimah puasa. Allah sudah kasih kita. Ya. Luar biasa nikmat berpuasa. Luar biasa nikmat mendapatkan bulan Ramadan. Neki ya mega wita perek pura nama lapin isi salah-salah. Kiki dipuasai. Menahan mulut. Menahan tangan. Ya. Ya beraki jitu sitongan nama puasa aja na tu papa ada puasa na ulae. Tete gere ulae kuma puasai. Malolo. Sebelum berpuasa ulae. Mandri kiri kanan. Maka galak. Pure malolo, pure ma puasa. Pada-padamu itu. Dia berubah. Maka lama tu mandri. Papa ada nih gari pelai-pelai ma puasa. Ya. Mandri jolo luar biasa. Mandri asih. Ya. Mandri dopao. Semuanya dihantam. Di sana mancaji kepompong. Ya. Masui mancaji kupu-kupu yang cantik. Enak dipandang mata. Mega wita ini pura kima puasa, pini ma pikir-kirim ya. Pini mega masih salana, masih lesuran. Ya. Ma beli bola. Puasa itu melahirkan orang-orang yang soleh. Seperti kupu-kupu tadi. Cantik, enak dilihat. Apalagi kusik di masigi. Siapa aman itu kau. Pura malam patah kusik di masigi. Ya alhamdulillah Ustaz Herudin di sini begitu jauhnya di BTN okoy imang. Luar biasa. Ya. Mambagi-magi insyaallah jamaahna mesti al-muawanah dengan asbab beliau karena saya tahu beliau pinemega jamaahna. Amin. Ya rabbal alamin. Nah sebab sitongan natu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Inti lahirnya kita dari puasa pikui nilai manfaat ta'i di okulinoi makin bagus. Khairun nas, apa uhum linnas. Apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, makin guna ki. Apalagi kun mesigi weh luar biasa ini makna daripada berjamaah. Tapi yang kasih di melu podaki. Pura gi male sar si tetu e limata mak berjamaah. Ya moe, aja na aja ya Pak Mega tu turun na Pak Kuasi aja na palisisi na palisisi na palisisi aja na. Lima emo. Beda tu Pak Bu, beda ku si tatu lima tak. Pak ada sat di kok ka asik dia na tita. Itulah pusi berjamaah. Ya ko ma berjamaah kiri masigi ena de tu pa tu siama ama ai. Makanya engka jamaah na babul jan na ko. Pak jene. Makanya praktiknya Masjid Babul Jannah, saya kasih tahu. Buka puasa prasmanan. Aja nasi dos. Apa ayo ko nasi dos ustaz? Na bawa mi lobulana. Prasmanan. Saya ini untuk bagaimana kita lahir dari Ramadan. Harus punya visi bagaimana memakmurkan masjid ini lebih ramai. Apa yang terjadi? Masya Allah, sumbangan untuk buka puasa bawa 150 juta. Epanre tetat pada tu tahu sesuai panre perasmanan. Ya, mudah-mudahan tu malam pesu kalau mungkin kau buka puasa. Bahkan ada mi masjid di Amparita kita kasih 100 porsi. Masjid Babul Jamaah juga 100 porsi, buaya juga ada 100 porsi. Itu efeknya kebersamaan. Beda metode kau patau pada buka, bepajok tu manre napa subhanallah, perasmanan. 150 juta subhanallah. Apa yang terjadi? Kebersamaan, rasa ukhuwah, rasa cinta muncul semua Bapak Ibu jamaah sekalian.
Ya. Apalagi pagi je dia nak bersigi apa ambil lebih ke toko bersigi. Ya. Masa tu ridik mi termasuk kita ini tasbih. Assalamualaikum. Ya moro tahun riolo. Assalamualaikum. Ya moro lima tahun lah buat tasbih. Maji dah dikata tambah-tambah. Makanya tasbih harus berpikir bagaimana supaya tasbih. Termasuk generasi muda kita kini ni lau. Iya toh? Thomas ini tu keturuti di sirutu. Makanya aku ketahu baru. Masya Allah. Pak Makedenai ketua penitia diapit beberapa masjid. Subhanallah. Mesti babul jannah angka masih baru maku kue. Dena baru bajamae. Bapak ibu jamaah sekalian. Karena kenapa? Itu tadi. Masjid untuk bagaimana mengenakkan jamaah untuk beribadah. Itulah puasa. Mata namakan nyama telo babul jannah. 2 juta gajinya sekalian ini servisnya. Dia turun papa ada hotelnya. Mak bau, mewangi, asosso lagi. Lagi sadok awun dan sujadangi. Tanah makan ya. Dia dah lari jamaahnya. Bapak ibu jamaah sekalian. Masya Allah. Ya. Umat ini harus dibersamai untuk hadir ini. Apalagi kau ketahu pas sabaran na idi na tota na tama masih gie, masya Allah pahalanya luar biasa. Ya, Pak Mika tahu je Ustaz, tahu, wah luar biasa beri jamaah na masih gie. Angkai anak-anakku boleh dinas sempajang, angkai bini ini dinas sempajang, luar biasa beri jamaah dari masih gie, angkai laki ini dinas sempajang. Luar biasa mengaji tari lalana ular ramalade nang ngaji anak tak. Aku ami he. Dedek na tinro. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian. Iya toh? Jangan kita ego berislam hanya untuk diri kita yang jadi soleh. Kasihan generasi kita, kasihan anak-anak kita. Makanya kita lahir berramadan banyak efeknya. Dinokumi di batat tambah pakai siwat tapi ini makanya sampai jatah. Bapak ibu ya. Tapi juga muamalah kita lebih bagus. Lo ni garemite masih gie maku kue. Pak batau koro jalan pacuang kuda. Lo kesi. 10 mak maju ma awalnya. Apa angka kamar sih makanya dia dengan nak. Pokoknya berjamaah. Maku kue penuh ni masih gie maju ma. Agak waliang yang jalan kote waliang yang dia nak beri apa? Dia mesti belikan. Masuk batu metu tahu untuk bagaimana uang yang dia sedekahkan, infakkan ke masjid itu dia pakai. Mati matu tahu kamu piok korekan ini sumbangan dah. Pura-pura kan gitu kasih masuk bapak sih. Ayo dia kamu piok korekan ini. Dia pernah pakai panitia. Bagaimana? Ini uang yang diinfakkan ini kan mau dipakai bapak ibu jamaah sekalian. Makmurkanlah rumah Allah ini. Bagaimana caranya? Wah ini pun dibawa. Ya. Pura makjuma, buat dijaji kau mega tau mak biar jama. Pawang kali gak mega masih gigi. Dia gak ya alas aku mak dia mega masih gigi. Bagaimana panitia kreatif untuk bagaimana masjid itu makmur? Bagaimana masjid itu banyak jamaahnya? Pura majuma agak susah depan dari jalan kote minum air panas apa dan sebagainya. Ya. Saya sekarang di Masjid Ali Hada baru-baru memulai panitia masjid ge. Napa rapat makat banyak kita mau rapat bahas panitia pembangunan masjid. Tapi teman rejolo kuku si batu nu bale. Iya subhanallah makin ke masumbang. Ini umat Bapak Ibu jamaah sekalian karena kreativitas kita, karena kita hasil daripada puasa, hasil daripada aktivitas kita di Ramadan, muncul kami dalam ruang lingkup praktek. Ya kan? Ide. Ya. Makanya TPA di masjid saya itu 100 anak santri. Saya kasih tahu, namo demo podanga ketua panitia, iya aku ketua panitia. Agi-agi kebutuhan na guru TPA ilo ko kebendaharae. Aja namo telepon aja namo aga ilo ko. Itu. Ni kami pale paroasi masjid ko tanya anak TPA. Wijawijata generasi kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka itulah fungsi puasa. Ya. Jangan kita hanya
luar biasa aktivitas ibadah di Ramadan. Niki masuklah Ramadan lenyak imu amalata. Ya. Mega je sila surat, lampu merah, takjil bagi buka puasa, ya kan? Kamu pakai makuk kue. Iya, kalau di Jawa ada satu sunnah di Jawa yang luar biasa. Namanya Lebaran Ketupat. Ya teko Jawa, rata-rata Jawa Timur, karena saya pernah tinggal di sana 4 bulan pas Lebaran Idul Fitri itu waktu. We sesumi bama lepak de panan masawal ni bajanna. Masya Allah. Panitia menyiapkan Syawal, sahur, panitia masjid. Dan nepi matu Syawalnya selesai, ada namanya Lebaran Ketupat. Woi, napai liwar roana. Napai magiri manu. Iya. Itu kebiasaan yang bisa dicontoh dengan baik, Bapak Ibu jamaah sekalian. Magini nade. Ah, ini. Banyak hal Bapak Ibu jamaah sekalian yang bisa kita lahirkan untuk kita sebagai alumni-alumni Ramadan, ya. Tentunya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pun tadi sedikit, tidak perlu banyak. Ya, rajin imat tahajud toh, tarawih. Maka jamu pakai tahajud tak? Maka jamu pakai tarawih tak? Anu tak sepaja sunnah penita. Witirita. Ya, apa nama witiriki Ramadan, matarawe, awitiriki sebelum matinro, kumi tau ki asiangeng, boleh, wae wakara jadi ya ustad, awitirime meni napa ki matin, ya. Itulah kalau didasari dengan ilmu, pangkat oje maka wede naji nawa di kapa masa pejatah jute kupur mawitir, ay, beda, solat witir itu buat salah satu daripada solat malam, bahagian daripada solat malam. Tahajud juga Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Kalau saya biasanya ceramah pengantar nih. Ye weloku ya tu kupura kama ceramah ada umpan balik, ada dialog. Pada itu pakai apa nama tu di? Insyaallah sehingga kita ini banyak paham, lebih banyak kita dapatkan ilmu yang lain. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal kita Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, dampaknya ki dosata selama Ramadan kemarin, karena tidak ada jaminannya kita semua ini masih berRamadan tahun depan. Makanya kita banyak beristighfar kepada Allah. Puak kasih we melo mu pas di mapuasa niki labat nih. Puak kasih we melo ka target ketalu tamma we si jam yo patamma koraku. Puak talenga kesempatan ada mana topinga. Saya kuamang ipin mega pakai siwiaku. Itu kita mohon kepada Allah Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita untuk senantiasa memikirkan agama kita ini, memikirkan dakwah ini, ya. Apa iku ternyata dipikir gimana nih, ya. Ya, maka mungkin Islam akan terbelakang, apalagi makukue Bapak Ibu jamaah sekalian, luar biasa godaan. Luar biasa dunia ini sekarang, ya. Sampai-sampai banyak mungkin di antara kita, keluarga kita, dan kita tidak jauh anak-anak kita lalai sholat akibat HP. Payo itu di maku kecil di mialo garis HP luar biasa ini. Desa lihat ya, tapi kalau sampai asbab HP kita lalai beribadah, ay, kepada Umar bin Khattab terlambat minta kabar mabir jama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Lupa lo kau dah minta ya Rasulullah. Tari. Suruh dapuk lah ta'ala. Sininna kabung kurmaku wasidah kamanang untuk perjuangan Islam. Tero terlambat minta kabar. Imunri. Makbir jamakmu. Jangan sampai fasilitas dunia yang Allah berikan kepada kita lenyak ibarakatna. Nah sebab iya sangat itu makbarakat. Angka dalle, angka wija-wija, angka pangka. Mamagi-magi ya mananna na pancaji ki pini macawi ripung Allah Ta'ala. Termasuk angka bayi ni angka lakai. Nampai itu perlu doangan atau angkai malakai mak bayi ni. Tau buting. Barakallahu laka. Tero. Napa mak berakat ya perlu. Berkahnya itu ibadah. Pai ko ketau malu bini yang pun kada bini na pini di na sepajai. Dia gak berakat. Rajin matas biasa pure malakai dia ni gagah. Wadimnya pede rajin apa kelakin nak gandengi
Iya Bapak Ibu. Lainnya ibarakah. Makanya doa pertama orang sudah menikah. Barakallahu laka. Wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair. Baraka pengelataan. Napa siapa pengelataan. Nah ini jamaah yang dibolehkan Allah. Mudah-mudahan palisa watu ye. Nabaraka kiki pengelataan. Dan saya mau maaf. Apabila ada kata-kata saya. Mungkin ada dialog. Ada yang mau bertanya. Sebelum kita tutup. Putana ki. Ya. Yeah. Itu gagah. Ibu, ah iya iya silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, iya. Yeah. Iya, yeah, iya, yeah. Waktu-waktu larang salat, iya. Yeah. Ya. Ye. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, waktu-waktu dilarang itu telu. Mumpung apa jarangnya macela. Hah? Tengah sore, dega bayang-bayang pita ku tatomak wis lampu mana ngi wajah jota. Kemudian yang ketiga, macam lamu pi iwatang. Ah, makanya tidak ada larangan kalau itu bertepatan dengan sholat sunnah. Makanya iya, rupo dapat itiai pamaju-maju je waktu mengaribie, tak apa-apa lewat-lewat. Sama subuh, namanya saja sholat fajar, ya boleh dalam merajai umroh. Maka kita tu, assalamualaikum, masya ni timuran. Ya tu, ya apa di sisa? Oh, sigi ele la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dami aja bang. Bapak ibu ya. Makanya saya sebenarnya bukan tidak berpatokan dengan jadwal, tapi kan tidak berubah-ubah itu. Berdasarkan ilmu astronomi, ilmu falak, ya ko hukum dalam Al-Qur'an itu yang dimaksud, ya. Warna merah, pelaba-laba ini mereka laba-laba. Mengaribi makuto, dia nomor tiga. Makanya bagus itu sholat sunnah dulu. Ya, alhamdulillah sholat sunnah. Ya toh sebelum maghrib, dia nomor tiga melampi-lampi. Termasuk imam yang paham. Masih gaji imam bawah, tahu? Tuh syukur Ustaz Heru di gongkoi. Ya, kepada orang tua aku yang tasbih, kasih tahu imam di masjid tak? Ya, koraka pertama pelampi-lampi rimu, pemupumu. Pada yang nangis melampi toh, wiseng. Nah kita ilmu, syarat imam harus ilmu, bukan hafalan saja. Pak Mega kita bicu mopi, hafalannya minat tuang. Magi sunnah kaki gili makwe, sausupu pakum. Palampuri jijita, perapa i. Nah sebab ilmu, ya ko imam ni, nah paham sausupu pakum i. Agak itu. Itu ilmu Bapak Ibu jamaah sekalian. Lah yitai, oh mega anak-anak, oh mega tomatua, itu sebenarnya maknanya. Makanya ya kok ini sholat berjamaah luar biasa, makanjak cik. Ya, termasuk syarat imam, baru-baru saya posting itu, Ibnu Qayyim al-Jauzi, degaga natokang ati majari imangnya, syarat imam itu. Tapi teni ini gak imam, degaga. Tidak ada jamaah yang hatinya jelek terhadap imam. Allahu Akbar. Eish, maga sih nero imam. Ini kan banyak begitu. Iya kan? Makanya imam itu harus paham fikih imam, fikih makmum. Tanya belo-belo itu. Pada kok fikih imam. Sebelum berdoa. Balik dulu lihat, oh, degagai Pak Amin lo mak berjamak magagir. Itu sebenarnya dia lihat tidak sekedar balik, dia lihat jamaahnya, oh, degagai ya, nu magir kesida degaga matas be, maga memang ini. Itulah Rasulullah. Eko ni sedih degaga nak tanya ko sabah Kalau dia sakit dia datangi. Sampai itu Bapak Ibu jamaah sekalian, ya kan, Allah heran nami, Maknanya sampai jangan kau kisah liwang.
Di luar itu sholat itu bertebaran. Di usaha kita sholat juga ada di situ. Ya kan? Agalungannya kok kursam pejang itu. Aja nah sekedar kita begini, mana itu hakikinya ndak ada di luar. Di luar itu hakikinya sempajang. Iko kumi gampang menemu tawe tato takabir. Isa liwan aku purai, maga. Ya. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dece si bawah jangan ni sepasilengan. Iko makan jadi hakikinya sempajang nate Bapak Ibu oh, luar biasa. Termasuk mabir jamaah. Masya Allah. Ibu ya. Masya Allah. Kamu apa kah? Ya tempat-tempat tuh. Oh iya. Iya. Masya Allah. Iya. Beras. Masya Allah. Ya. Iya. Subhanallah. Masya Allah. Bisakah dipakai? Makanya diumumkan. Yang punya itu lembaga nanti masjid. Pada mau. Iya toh? Yang punya lembaga nanti itu madrasah, mau TPA, mau apa itu adalah masjid. Jadi secara otomatis suanya juga untuk masjid. Iya toh? Agak pipali kau makan jadi masjid, agak pipali bilo ya. Pugar sih, itu oleh si Pak Danrina. Maka dia mau tutup sumbangnya, Pak Danri, yolo ya. Dia itu juga, ya sumbang aku. Maka ini sumbangku, madi yolo ya. Maka di tehele pura, sumbang. Semuanya sudah dinilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma terkadang ini panitia, tidak pernah transparan ke umat. Ya, apa memang? Kau mereka. Ya. Apalagi mak bangun, mak kuku ya. Alhamdulillah 200 juta sumbangan sama sigiku berbaru. Saya kasih tahu memang umat itu pembangunannya malah heran nami makwe, ya malah heran nami, ya bahkan ada masjid dipakai dia sudah saya sarankan dia nak gawat dia nak maka pakwe he gampang itu ni jamakmu ni ke mak balu jamakmu perlu mulu dalam alengi aja umpak bungai modal ada elo elo nak kayak saya upan upan nami nak palisu. Makanya Nabi ketika dia hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang dilakukan Bapak Ibu jamaah sekalian? Hah? Membangun pasar pertama di dunia, Sokul Ansar. Di Madinah, pasar pertama. Nah, sebab makanya ini tadi, pura malaikat dan buah. Aih, ini mak balancok, kutanya, oh kok musuh selengih. Hah? Berarti saruy. Weh, mega matuh je sahabat pedangkangi. Aih, terpaksa Nabi. Yang berdagang, kita buka pasar Sokul Ansar. Maka aja mesti berbicara ekonomi. Menurut om aku kue di selenge, dia tau melo mak bicara ekonomi, nah kuasai ekonomi tak, kepire. Iya toh? Ibu-ibu? Iya. Kena timak balanca, ko madari wita ibu-ibu, ko memang li patje, memang li tarigu, memang li gola. Engkau tu tujuh lo nak beli bola, dia pernah tu pura mengalah. Pak Budi? Sisa nama tu pure mengalah, okoy mar lau. Padahal membinren, okoy beli bola ana. Cek dia miru kasih nasaro. Lekala siang yukuro, mega nasaro. Karena kenapa umat Islam ini hanya ibadah. Tidak pernah membahas ekonomi. Nah itu tadi saya bilang. Mai kau kasih pada kau, pak balu kajuna jamaah. Kasih syarat, agak sarana. Berjamaah di masjid dong. Iya tuh. Ada dua sekarang masjid dari rujukan di Indonesia, Masjid Joko Krian dengan Masjid ya Al Ansar di Tangerang. Masjid itu Bapak Ibu jamaah sekalian, sampai subuhna pada ku majumai tawi. Subhanallah. Pertama na tanggung. Nigi-nigi lenyap. Sandalana panitia itu le sandala. Sampai ka masiri iya sitongan nasare naso. Lenyai sandalana pakai tobai ku masigiku. Opo dak bendahara maka iku mah kore sigap. Langsung bawa ni periam pelukan ni sese aku tu 200 ni sagi aku ustaz ini nama di sandala dia tu sempat melek. Maka je kaji ke si. Ini supaya apa jamaah aman Allahu Akbar dia dari bariga namo sandala saldo lenya. Soal apa? Apa? Iya basoli. Nah,
amolannya iya roai di nomor gaga. Iya. Motor bisa di Joko Keriang itu motor hilang enggak apa-apa. Tapi memang disiapkan ada petugas di luar. Itu layanan umat ini. Pikun makanya mas kesiwaki kamu sigi. Makanya banyak orang berbondong-bondong sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Tisamo, oko Joko Keriang jangan itu tadi mesti alasan. Siaga tahu na pandre ko subuh. Talusak bu porsi. Nasi kuning, besok lagi apa? Soto ayam, besok lagi apa? Talusak bu. Di nasi ratu tahu ya pandre. Apa yang terjadi? Mamilial miral di datama. Karena dia memang harus 0 rupiah saldonya masjidku. Dia cocok. 0 rupiah. Masya Allah. Bagaimana mengelola masjid Bapak Ibu jamaah sekalian? Ya toh. Jangan pembangunan-pembangunan fisik. Angka mana ngapalan nanti? Hak desa ikan aja tangkelinga bawang ni. Ha? Nigi-nigi tahu. Angke pakario-rio si bawana, sila surena. Ha? Menggembirakan saudaranya, bini naga, anak naga, beli bola naga, sahabat naga, dia gembirakan. Ya, nasa Nabi tahe. Nasa Nabi ta. Dia gembirakan, dia keluar, ya. Apalagi ku ketraktir ni makan. Ya, maka aga nasa Nabi ta. Aga nasa Nabi ta. Miki bisa gi. Lebih aku cintai kata Nabi. Lebih lopoji mako airo na ye angke itikap aku masih gi siulang. Nape ye megegae sari-sari terakhir tasbih. Iya, ni ge pale melo tak terakhir. Toma tepat, toma sempojang. Makanya Nabi itu suka terakhir sahabat. Tidak sedikit orang-orang di luar Islam tama selena sebab terakhir ni. Pa pura tangkali ka to? Sah Rasulullah menyuapi orang buta. Ya to, aja ni paterus. Na pandre biro, na timpui. Maka mati ni Nabi tak dakwanya Rasulullah akhlak. Mati ni Nabi tak letolai oko ya Umar ya watuna Nabi tak nulis apa halus ubatina tipui watuna Umar nulis apa makasarai kete mana kami le tipu ia memunu Nabi teh Andre jadi enggak makutane magi maji nama sarasare makutane weh napa makade Umar wah sesungguhnya yang selama ini ia tipu ko Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan si lolona na rampero na pemakka dani. Ya nangge to buta Yahudi e. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dakwana Nabi ta. Mati ni Nabi ta. Begitu luar biasanya. Ya. Yeah. Nape ibu-ibu ko ka kasta aja bapak-bapak lo mol joka-joka pahalanya he. Lebih Nabi cintai. Nanya itikap, ya ko itikap ko sigi sulat tawe we. Angka di magajin, angka di sampai dasunan, angka di bagana, mega pahalana. Tapi lebih dah puji Nabi ta iya rodendre. Ya. Ya kan? Hayrun nas wa ahlihi wa ahli. Si kaja-kaja tau lino, iya paling makan jair di keluarga, iya paling makan jair di bali bolana. Ya kan? Banyak hadis kan? Sebaik-baik kalian kan? Hayrun nas apa'uhum linas. Ya. Hayrukum man ta'alam al-Qur'an wa alamahu. Itu semua. Ya, makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, fisiknya ini masa pada malahir anuwe hakiki nang kamane saliwa. Abali bolange, asila surange, masyaallah. Ya. Makanya aja tahera ku ketau sogi mega dalena turimelo matraktir. Na sebana pang hadis bayangkan ku tau matap to pas sempajang manca jujuku ero palako nanre we. Masyaallah, luar biasa pahalanya. Ya, dan terakhir ya. Banyak ada amalan yang mungkin kita berjuta-juta. Jarawi teh dia bahkan mega sila surat tau kita nanti atoi berdoa. Berdoa ya. Amalan yang hanya Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Saya kata ti lo doang. Saya tahu ti lo doang. Tulis riking. Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i tau tuwe tau mati we siapa tau mati apa mula adam mega itu kebaikan yang luar biasa tapi mega tau sila surat tau desa je milo doamu gimana gitu
Nah ini tahu. Bacai Ayatul Kursi pura masa panjang. Bacai Ayatul Kursi pura masa panjang. Maka dia akan yalingi asegirangan atungan. Ya, bahkan diampuni dosanya, masya Allah. Tapi madari dia, assalamualaikum, assalamualaikum. Memang kan ini? Ya toh, padahal banyak sekali fasilitas amal yang Allah berikan, yang Allah informasikan, baik melalui Al-Quran maupun melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan insya Allah saya doakan kita semua, mudah-mudahan keikhlasan hati kita mengikuti majelis-majelis tasbih, ya, mengikuti sholat berjamaah, insya Allah kita menjadi wasilah, menjadi asbab Allah tempatkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.